Alright guys, welcome back to channel Okay, sesuai permintaan kalian kemarin, emang ada? Kita akan mengunboxing Tamiya sesuai permintaan kalian kemarin. Nah, bukan Tamiya, tapi masih yang kemarin, merek apa? ATR. Apa panjangan ATR? Asal tak sanggup. Main bersama Fajar dari Foria TV. Kita akan mengunboxing Tamiya. Ada Tamiya Sampah. Ada Tamiya Buster Sonic. Buat kalian yang belum mampir, kalian jangan lupa klik subscribe, ada tombolnya di bawah. Ini tombolnya warna merah kalau belum, kalau tidak warna abu-abu. Jangan yang sudah abu-abu kalian klik lagi, kurang ajar namanya. Nah guys, jadi kan kita udah ada Tamiya Buster Sonic. Buster Sonic. Jadi akan kita buka ya. Kita hitung sama-sama nih Jor ya. Iya, dari dari 650. 650, 649. 2000 years later. 5 4 3 2 1 buka Jor. Di sini kita lihat. Nah, di sini ada kotak pertama dia sudah hancur. Sudah ya. Hancur dari sininya juga udah. Ya, karena buka kemarin ini. Kayak bukan stiker sih, ini kayak print sendiri pakai kertas sertifikat. Garing. Print sendiri. Ya, print sendiri baru nanti di sini diisolasi deh. Jadi ini kotaknya kotak random. Kotak random. Oh, ini ada stikernya ya. Wih. Stiker. Wow, wow. Apa nih? Stiker Buster Sonic. Buster Sonic. Okay. Ini apa? Ada stiker Black Saber, Sonic Saber, Beat Magnum. Tamiya tapi dapat 4 stiker. Oh, sabar ini kok warna putih. Putih ya, putih-putih coklat itu. Bisa hilang enggak? Bisa, bisa. Pakai tangan tapi. Pakai tisu cepat hilang ini. Oh, pakai odol ya. Kemudian di sini ada onderdil untuk chassisnya ya. Berarti kesimpulannya adalah barang ini tuh udah lama tak laku. Terus ada chassis Super TZ. Ya, jadi permasalahan aku ini apa? itu yang mau dibahas ini. Kok ada 4 stiker? Oh, ini oke lah nih. Oke lah, nyambung lah. Sonic Saber, Buster Sonic, sama Magnum Terra. Apa Black Saber nih? Nah. Mungkin waktu ngirim kan, Black Sabernya itu laku bodinya aja, stikernya nggak laku. Biar abang tuh senang masukin. Nah, ini baru bagus. Bannya nggak lengket sampai lek. Nah. Bagus nih bannya. Apa? Ada kan? Apa? Saber. Oh. Oke, ini Buster Sonic. Gini. Enggak. Okay lah, ini mungkin samalah dengan bodinya ya. Ini samalah ya. Ah iya, sama. GPA Adventure Buster Sonic sama nih mungkin. Untuk sama bodi ininya nih. Mungkin si apanya nih suruh kita berimajinasi. Oh, nah, kita suruh potong-potong sendiri sih. Nah, kita suruh ini dia apa? Untuk lampunya kita pakai lampu ini misalnya. Lampu Black Saber. Jendela Magnum. Baru batok Sonic. Black Saber. Mungkin nih. Enggak, kalau dua ini masih ada lah, masih relevan lah dengan bodinya. Tapi Sonic Saber, Black Saber ini enggak nyambung, Jor. Nah, ini dia. Happen. Oke, langsung aja kita rakit. Kita nggak tahu nih nanti jadinya kayak mana, pokoknya kalian tunggu aja. Stay tune.
Wah ganas gini, dicampur-campur. Ini diambil. Lampunya juga diambil. Sudah siap. Ada beberapa stiker yang belum terpakai. Stikernya mas, ya ini nggak pakai ya, tapi ini dipakai nih, yang Beat Magnum, Sonic GPA, sama Sonic Buster dipakai, digabung. Yang ini nggak dipakai ya dua nih. Kita masukkan saja ke kotak. Jadi beginilah kira-kira jadinya hasil gabungan dari dua unsur ya, antara api dengan tanah tadi ya. Kotaknya banyak hijaunya, tapi di sini kita kurangi ya, karena merah dan hijau itu nggak masuk warnanya. Oke, buat kalian jika tertarik dengan video ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya video-video baru dari Sarere ya bisa masuk ke dalam notifikasi kalian. So bye.